Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Kita masih lagi perbincangan kita dalam bab yang kitab yang pertama, iaitu pada menyatakan anggota yang zahir. Anggota kita ini sebagai alat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk digunakan di dunia dan juga kegunaannya untuk akhirat. Sambungan kita pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lidah untuk kita membaca Al-Quran. Ini lidah ni asalnya untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca zikir-zikir. Alhamdulillah para jemaah sekalian, zikir pagi hari ini dah selesai. Oi, mana boleh tanya ustaz, kan riak pula. Sedap juga soalan dia tak? Kalau tak tanya kan takut tak terbaca pula. Nah, dua-dua tu ya. Jadi insyaAllah lah, orang-orang yang pencinta ilmu ni, saya yakin dan percaya zikir pagi, zikir petang tak lepas daripada mulut kita, insyaAllah. Menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan memberi nasihat kepada umat Islam, serta mendamaikan manusia. Artinya fungsi lidah kita ini sangat banyak untuk kebajikan. Itu semua tu sedekah, Nabi kata. Kullu tasbihatin sedekah. Suruh orang buat baik, sedekah. Nasihat orang suruh jadi baik, suruh damaikan, semua itu sedekah. Sedekah ini bukan semestinya dengan tangan, dengan duit saja. Sedekah juga berlaku dengan kata-kata. Bahkan tabassumuka fi waji akhika sedekah. Senyum kepada muka orang itu pun sedekah. Kita jumpa kawan kita, kita senyum dia. Dia pun senang hati tengok kita senyum, itu pun sedekah. Tapi jangan duduk tepi jalan duduk senyum tak terpasar pula. Kenapa tu? Saya nak sedekah ke awak ni. Kejap-kejap lagi ambulans datang. Mari mak cik, kita pergi sedekah di hospital jiwa pula. Jadi senyum pun tak terpasar, tak boleh rusak juga kita punya program kan. Lidah adalah satu nikmat yang dicipta oleh Allah untuk dijadikan kebaikan di dunia supaya mencapai keberkatan di akhirat, seperti menyempurnakan akad jual beli dan akad sewa. Asalnya jual beli, kita kena kata saya jual, bi'tu washtaraitu, aku jual, saya beli, itu asalnya. Tetapi dengan adanya sistem akad zaman moden hari ini, kalau kita beli rumah 200 ribu, 300 ribu, sejuta rumah, ada dah akad macam tu. Kesemuanya main tanda tangan. Itu sudah dibahaskan oleh ulama semasa, al-uqud al-mustahdas. Maknanya akad di zaman moden hari ini dengan tanda tangan. Sah atau tak sah? Jadi jawab di para ulama, kita kata dengan mulut ke kita tanda tangan, itu menunjukkan keredaan kita dalam muamalah yang tersebut. Jadi insyaAllah tidak menjadi. Tapi kalau sebagai seorang Muslim, peniaga Muslim, elok dicampur. Saya jualah rumah ni dengan harga 500,000. Kawan tu pun, saya belilah sambil tanda tangan. Itu lebih sempurna. Oleh itu, kita perlu bersyukur di atas nikmat ini dengan memeliharanya daripada segala perkara yang tidak baik. Nak syukur nikmat anggota kita, lidah kita, dengan cara mana? Dengan cara menjaganya daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu syukur. Contohnya, bercakap mengenai perkara yang dilarang seperti berdusta sehingga menyakiti perasaan orang lain. Tinggalkan. Sebab itu tanda tak syukur. Kalau orang bercakap hal orang, maknanya dia tidak bersyukur dengan nikmat lidah yang Allah anugerahkan. Perbuatan ini adalah dosa besar. Walau bagaimanapun, sekiranya lidah terpaksa berdusta bagi memelihara perasaan orang lain,
ia hanya dosa kecil. Tetapi sekiranya berdusta disebabkan keperluan yang mulia, maka ianya tidak berdosa. Ada kalanya kita nak jaga hati kawan tak? Dia kata, awak marah saya? Tak, tak marah, biasa ya. Dusta tu memang kita nak, nah, tapi kita nak jaga dia tu lebih baik daripada kita cakap benda yang tidak baik. Ataupun dia panggil bohong. Adakah bohong sunat? Bohong sunat ada tak? Bukan sakat sunat, wajib bohong pun ada. Wajib kena berbohong. Orang dia banyak sakat bohong sunat. Cuma bila sebut bohong sunat, wanita senyum awal-awal lagi. Kita yang banyak kena kelentong. Biasanya macam itulah. Kerana sebahagian lelaki, sebahagiannya lelaki yang soleh, yang baik-baik, dia tak ada sakat, bukan sakat bohong sunat, bohong wajib dia ada lagi. Apa dia bohong yang wajib? Tengok ni. Seperti berdusta bagi mendamaikan antara manusia. Orang dua orang ni kelahi sungguh-sungguh. Kita pergi jumpa dengan dia, kita kata, alhamdulillah, saya baru je jumpa dengan sahabat kita, nama Muhammad. Dia sangat selalu je sebut nama awak. Dia teringat kita dulu kan sekali duduk makan teh sekali. Tapi hari ni sunyi majlis kita, tak cukup seorang. Jadi kawan ni pun, biar. Macam mana biar? Kalau kita boleh jumpa sekali lah, macam mana? Agak-agaknya. Pergi tempat seorang pula, cakap yang sama juga. Walaupun kawan tu nak marah lagi. Tapi kita guna psikologi, pendekatan. Maka dalam hadis Nabi kata apa? Laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nas. Tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Tidak dikira berbohong. Cakap tu bohong, tapi dosa bohong tidak ada. Sebab tujuan kita bercakap ni untuk apa? Untuk nak mendamaikan dua orang yang berkelahi. Jadi keperluan itu ada. Keperluan itu ada. Hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang menjadi masalah kita hari ini bukannya bohong nak mendamaikan orang, bohong nak memecah belahkan orang. Itu ada. Orang yang orang tak kata, kita pergi buat kata. Ini masalah. Kadang-kadang kita sama-sama kita juga pendakwah. Berlaku sedemikian. Ustaz tu tak kata benda yang tu. Dia kata lain kan. Tapi ada orang faham lain. Maka gitu dia kita kata, ini suatu fitnah yang dibuat-buat oleh orang. Jadi berhati-hatilah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita berhati-hati. Jangan terjebak dengan perangkap fitnah yang berlaku di zaman kita hari ini. Fitnah internet, fitnah tuduh-menuduh tanpa bukti yang kukuh, inilah satu perkara yang cukup hati-hati. Kadang-kadang kita dengar orang kata, orang cakap, bukan semua yang dicakap itu boleh diambil kecuali setelah dinilai dengan raca timbangan yang betul. Tambahan pula, berdusta itu ada masanya menjadi wajib. Wajib kita kena dusta. Contohnya, melihat orang yang haram dibunuh dan melindunginya daripada orang zalim yang ingin membunuhnya. Boleh. Contohnya, orang ni nak bunuh kawan ni. Dia bawa pistol, bawa parang. Nak pukul kawan tu. Dia ni mari kat rumah kita, kita ambil dia masuk simpan. Dalam store ke, letak dia dalam reban ayam ke, contohnya. Dah semua. Jadi bila orang mari, mu tengok tak mamak sini? Mana ada. Aku duduk sini daripada pagi tadi, tak ada siapa lalu sini. Pergi balik, tak ada. Itu bohong, sedangkan kawan tu ada di belakang rumah kita. Sebab apa? Itu dipanggil pembohongan yang wajib berbohong kerana nak menyelamatkan nyawa sahabat kita itu. Itu kena bohong. Sama juga kadang-kadang orang ni kata dengan kawan dia. Kalau dia tahu, bermakna akan berlaku perkelahian dua orang ni. Jadi kalau kita walaupun kita dengar, kita kata tak ada. Dia cakap baik ya, biasa ya, mana ada, tak ada. Tapi kalau kita nak jadi batu api, kita pula pergi. Dia cakap sikit ya. Tak, 10% dia cakap. Kita pergi tambah lagi 5%. Itu batu api besar dia panggil. Bukan batu api lagi. Apa ni? Manci api ni. Pakai gas ni. Lagi teruk ni. Ini yang membimbangkan kita hari ni. Selain itu, mengumpat, iaitu menyebut tentang saudara kita kepada orang lain, perkara yang dibenci apabila diketahuinya. Tulis kat tepi kitab, definisi mengumpat. Apa makna mengumpat? Mengumpat ialah menyebut tentang saudara kita kepada orang lain perkara yang dibenci apabila diketahuinya. Itu mengumpat namanya. Walaupun betul yang kita sebut tadi, betul dia buat sungguh,
tapi nama dia mengumpat. Kalau andai kata kita sebut yang tak betul, itu nama dia memfitnah. Memfitnah iaitulah sebut hal orang benda yang tidak betul, itu fitnah. Sebut hal orang yang memang betul, itu mengumpat. Dua-dua itu dosa berlaku. Mengumpat adalah haram. Ia adalah pendapat ijma' ulama'. Mana ijma' mana sepakat para ulama' dunia mengatakan mengumpat itu haram. Bahkan mereka mengatakan mengumpat adalah dosa besar. Dosa, bukan sekat haram. Dosa ini banyak tingkatan kan. Ada dosa yang paling besar sekali, syirik. Kemudian di antara dosa besar, di kalangan dosa besar itu termasuklah ini, perbuatan mengumpat batu api dan lain-lain lagi. Ini bertepatan dengan dalil yang menjanjikan, menyatakan janji seksaan yang bersangatan kepada orang-orang yang mengumpat. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadzan inna ba'dadzanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Jangan kita letak kepada orang Islam tu sangkaan baik. Dia kata apa? Inna ba'dadh-dhann ismun, kerana sebenarnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Ada juga sangkaan yang tak dosa. Ada. Contohnya kita memang kita tengok orang ni buat benda mungkar, maka kita boleh bersangka tak baik dengan dia sebab dia buat benda tu depan-depan kita. Tapi kalau sakat sangkaan, agakkan, orang panggil tekaan je lah, itu zon, dosa itu. Maka sebagai seorang Muslim, sikap kita dengan saudara kita, bersaudara, jangan sekali-kali kita letak sangkaan buruk pada orang Islam. Bahkan kalau kita tengok orang baik nampak macam ada buat benda tak kena, maka automatik kita letak dalam hati kita ni sangkaan-sangkaan, sangka baik, mungkin ada sebab-sebab tertentu, mungkin dia tersalah, banyak kemungkinan yang kita boleh buat. Yang seeloknya kalau dia tu kawan kita, kita kenal, terus berhubung, assalamualaikum, saya tengok gini, ataupun saya dengar gini, apa yang sebenarnya, jangan tuduh. Jadi kita minta apa yang sebenarnya supaya kita dapat penjelasan, tabayun, daripada menuduh orang yang akhirnya tuduhan itu berlegar di alamanya, di alam nyata, maka dosa itu berterusan. Itu dia panggil maksiat jariah. Maksiat jariah, dosa berterusan di alam maya, sedangkan benda itu boleh dihentikan. Allah kata, wala tajassasu, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Tulis kat tepi kitab, ini mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Mengumpat mari daripada mana? Mari daripada intipan. Kita nak mengintip orang, mari daripada mana? Mari daripada sangkaan. Jadi kita nak potong tajuk yang tak baik ni dengan cara mana? Dengan cara jangan sangka buruk dengan orang. Bila kita sangka buruk, kita akan mengintip, kita akan siasat, bongkar apa yang dia buat. Bila sudah siasat, ada sikit maklumat yang kita terima, bermulalah episod mengumpat. Ini dipanggil balaghatul Quran. Susunan Al-Quran sangat menarik. Itu mukjizat yang Allah Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahap dosa ini bermula daripada tahap yang awal. Sama juga dengan berlakunya perzinaan. Tengok dosa mata, nanti kita tengok, bermula daripada tengok dulu. Lepas tengok, senyum, lepas senyum cakap, lepas cakap ambil date, lepas temu janji berlakulah perkara-perkara yang seterusnya. Wal iyaz billah. Sama juga dengan mengumpat, dia akan mari daripada sangkaan buruk, mari daripada siasatan, mari ke mengumpat. Allah gambarkan buruknya perbuatan ini. Adakah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allahu Akbar. Daging
lembu mati, nak makan tak makan kita? Jijik. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah bandingkan mu ni kalau mengumpat bukan makan lembu mati, saudara kamu yang mati. Lahma akhihi maitan. Betapa jijiknya bandingan yang cukup dahsyat. Nabi SAW dalam perkara-perkara yang tak baik, dia buat bandingan. Kadang-kadang kita dengar rasa mual, tak? Lawyer kata orang. Macam Nabi kata laisa lana masalus sau. Kita ni tak ada bandingan yang buruk, tapi orang yang beri hibah kepada orang, kemudian dia ambil balik. Hari ni awak bagi contohnya keadaan. Ambil lah. Esok dia pergi tarik balik. Nabi kata kal seperti anjing yang muntah, kemudian dijilat balik muntah. Berat tak berat bandingan? Muntah kita kalau kita tak jilat dah. Muntah anjing nak jilat balik. Ya Allah. Ini dahsyat. Jadi Allah Ta'ala gambarkan betapa jijik, betapa buruknya perbuatan mengumpat seperti makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Sekiranya demikian keadaan mengumpat, sudah tentu kamu jijik kepadanya. Kamu akan rasa fakarih tumuh. Oleh itu patuhilah larangan-larangan itu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sebenarnya Allah menerima taubat lagi maha mengasihani. Subhanallah. Tiga peringkat yang cukup menarik. Tuan-tuan boleh buat satu analisa daripada ayat Al-Hujurat ini. Ayat ini surah Al-Hujurat, tulis itu nama dia Suratul Akhlaq wal Adab. Kalau kita ada smart group, ada usrah, ada orang panggil kumpulan-kumpulan muslimat muslimin bincang-bincang ni, di antara surah yang perlu kita tadabbur zaman kita ini Suratul Hujurat. Tadabburlah surah ini, kerana surah ini mengajar kepada kita adab berinteraksi dengan Allah. La tuqaddimu bayna yadayhi wa rasulihi. Kemudian adab kita berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana adab kita berinteraksi dengan sesama kita. Cukup Suratul Hujurat mengajar kepada kita, mendidik kita menjadi adab yang lebih baik. Al-Imam Al-Baihaqi, At-Tabarani, Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Jabir dan Abu Sa'id, mereka berdua mengatakan iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Jauhkan diri kamu daripada sifat mengumpat, kerana itu lebih dahsyat daripada berzina. Itu bandingan. Zina itu beratlah, ada sebab lagi kan. Bandingan mengumpat itu macam zina. Qila lahu kaifa, orang tanya dia bagaimana, kenapa jadi berat ni. Qala inna ar-rajula qad yazni wa yatub fayatub Allah alaihi. Orang laki-laki terkadang dia berzina itu dia bertaubat sebab dia tahu itu dosa, maka Allah menerima taubatnya. Wa inna sahibat al-ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Manakala orang yang mengumpat itu taubatnya tidak diampuni sehingga orang yang diumpatnya itu mengampuninya. Kadang-kadang orang mengumpat ni dia tak terasa berdosa. Kita rasa ke, saya tak mengumpat, habis saya bincang hadiah je. Tak mengumpat. Saya bincang. Ini benda penting ni. Benda penting ni mengumpat. Untuk mengumpat dalam masjid tu benda penting. Tak mengumpat lagi. Jadi orang yang mengumpat dia tak terasa dia berdosa. Tetapi sebaliknya orang yang berzina dia tahu dia berdosa. Itu di antara perkara yang sangat menyusahkan kita. Ini ada apa ni, siaran selingan iklan kereta Wish WW3744. Minta WW3744 minta alih sebab menghalang kereta orang lain nak keluar. Mungkir janji. Maaf, hadis ini ditakhrij oleh ulama, di antaranya Al-Hafiz Al-Iraqi yang menghukumkan sanad hadis ini dhaif. Jadi Iraqi kata sanad hadis ini dhaif sebab zina itu lebih dahsyat daripada mengumpat lagi. Tapi dua-dua tu dosa besar belaka. Cuma itulah yang disebut dalam kitab ini. Tengok nota kaki di bawah. Hati-hatilah kamu semua dengan tabiat mengumpat, kerana itu lebih teruk daripada zina.
Orang yang berzina mungkin bertobat dan Allah menerima tobatnya, tapi orang yang mengumpat tidak diampunkan. Jadi hadis yang sahih juga. Yang pentingnya Iraqi kata apa? Iraqi menilaikan hadis itu sebagai hadis yang dhaif. Dosa yang seterusnya, memungkiri janji juga adalah salah satu daripada tanda munafik wal iyaz billah. Mungkir janji termasuk dalam alamat munafik. Kita berjanji dengan orang, janji dengan apa? Dengan lidah kita lah. Bila cakap dengan orang, oh tak apa, saya bagi pada awak sekian-sekian, saya bagi. Janji ni kata di para ulama, walaupun dengan anak sendiri, jangan berjanji kalau tak nak tunaikan. Walaupun dengan anak sendiri, contohnya kita cakap anak, oh awak kalau dapat peperiksaan ini, UPSR ke SPM kau dapat sekian-sekian, ayah akan bagi hadiah. Apa-apa hadiah lah yang budak suka sekarang ini, handphone lah kot. Tiba-tiba bila budak ni dapat sungguh yang dia nak, dia pun pecuk sungguh, kita tak bagi. Maka itu juga ternamuk masuk dalam berbohong walaupun dengan anak sendiri. Jangan cakap. Jadi kalau nak cakap, cakap betul. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda munafik dibahagikan kepada tiga. Ingat, munafik itu ada tiga kategori, tiga tanda. Apabila seorang itu bercakap, dia berdusta. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit lidah. Apabila berjanji dengan kebaikan, dia memungkiri janji. Dan apabila diberikan amanah, dia mengkhianati. Itu tanda munafik. Hadis ini direkod oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, tanda di kitab ini munafik amali nama dia. Munafik amali. Munafik ada dua kategori. Satu dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqad. Apa dia munafik i'tiqad? Dalam hati dia tak ada iman. Mulut dia kata aku beriman, tapi hatinya kosong daripada iman. Itu dia panggil munafik aqidah. Munafik i'tiqad. Ini kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik lagu ni duduk di bawah neraka yang terkebawah. Yang ni munafik amali, munafik dari sudut perbuatan. Jadi kalau ada orang cakap bohong, jangan pula pergi, awak ni munafik, neraka jahannam, ila jahannam wa bisal masir. Jangan. Tak boleh cakap itu. Cuma kita kata perbuatan seperti ini, mungkir janji, cakap bohong, ini sifat munafik. Jangan tunjuk atas kepala dia, awak munafik pula. Jangan. Jadi kita tak boleh menghukum, kita hanya boleh menceritakan sifat-sifat orang-orang yang melakukan sifat sedemikian, maka itu termasuk dalam munafik wal iyaz billah. Yang keberapa dah kita? Tadi mengumpat, yang ketiga kan? Yang seterusnya, perkara ini termasuk dalam bahaya lidah juga, seperti suka berbantah-bantah, subhanallah, serta berkata-kata berkenaan perkara yang tidak berfaedah. Kalau cakap orang, kita nak bantah kita ni. Dalam hadis tadi, hadis tanda munafik tadi, ada satu lagi riwayat Nabi kata wa iza khasama fajar. Tulis yang keempat dalam tanda munafik, wa iza khasama fajara. Bila dia berbantah, dia nak menang ya. Dia bukan nak cari kebenaran, tetapi nak menang. Kerana itu para jemaah, saya perhatikan di dalam adab di Islam ini ada dua. Satu dia panggil adatul bahs, adab berbincang, berdialog, berdiskusi. Ini biasanya kita nak mencari kebenaran. Satu lagi berdebat. Debat ni untuk apa? Untuk nak menang. Tak ada orang masuk debat nak kalah. Ada tak? Saya nak berdebat dengan awak untuk saya kalah. Tak, orang tak masuk debat. Tapi kalau berdiskusi, bermuzakarah, itu nak mencari kebenaran. Boleh jadi kebenaran ada dengan saya, boleh jadi kebenaran ada dengan tuan-tuan. Kita tak tahu hujah siapa kuat. Itu dia panggil berdiskusi, bermuzakarah. Tapi berdebat, tak. Oh, itu orang nak menang. Pasal tu Nabi kita larang,
daripada Al-Mira, duduk berbantah-bantah berdebat ini, walau kana muhiqqan, kalau kita benar sekalipun tak usah duduk, balah banyak sangat. Tapi bermuzakarah penting, sebab dengan muzakarah, kita ni manusia, kita rasa kita betul, betul tak? Kalau orang tanya siapa betul atas dunia ni, saya mesti dah kita kata kita. Tapi dengan kita muzakarah, ada part yang tertentu, oh masya Allah tabarakallah, saya tak perasan ada di sini, ada hujah macam ni, ada pandangan ulama begini. Jadi kita akan rasa, oh minta maaf, pandangan saudara saya lebih tepat daripada apa yang saya faham. Alhamdulillah, kita kata jazakallahu khairan. Kalau kita nak cari kebenaran, itulah caranya. Maka di antara perkara yang tidak baik itu, suka berbantah-bantah, al-mira wal jidal, serta berkata-kata berkenaan dengan perkara yang tidak berfaedah. Kita hari ini, kalau kita tak berbantah dalam perkara ini pun, kita suka bercakap benda yang tidak berfaedah. Suka tak suka? Oh, saya tak suka ustaz. Tak suka. Nah, cuma zaman sekarang ni, orang bercakap dengan lidah ke bercakap dengan tangan? Dua-dualah. Lidah pun ada, tangan pun ada. Hadza misdaq. Ini nak membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar-benar Islam itu apabila orang Islam lain selamat daripada lidah dia dengan tangannya. Subhanallah. Hari ini kalau kita tengok dari sudut kesan, pengaruh, fitnah ataupun nak mengata orang ni, dengan tangan lebih laju daripada dengan lidah. Betul tak? Dengan lidah kita tak cakap pun, diam. Tapi dengan tangan, sambil-sambil ada ustaz kuliah, sambil-sambil duduk dalam masjid, nak tunggu solat, boleh lagi forward benda-benda fitnah pada orang. Boleh ke tak boleh? Jadi saya pesan banyak kali tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita jadi macam ahli majlis daerah ataupun majlis perbandaran. Majlis perbandaran ni, apa yang dia jumpa, dia ambil berlaku. Betul tak? Minta maaf lah kalau ada ahli majlis ini, semua jumpa diangkat. Benda yang baik pun diangkat, benda yang buruk pun diangkat, sebab kerja dia nak bersihkan kawasan tu. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita hanya ambil yang baik saja, yang buruk jangan ambil. Jangan jadi petugas-petugas Dewan Bandaraya yang mengangkat semua perkara yang mereka jumpa, sampah-sampah yang ada. Jadi kita kata jangan sekali-kali kita buat perkara yang sedemikian. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada kecantikan Islam pada seorang itu, kita nak jadi Islam yang baik tak baik kita ni, nak jadi seorang Islam yang baik, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada dia dunia dan akhirat. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, daripada Abu Hurairah, dan dia termasuk dalam hadis 40. Kita belajar dah hadis 40. Belajar dah. Khatam dah. Ingat dah. Tak apa kalau tak ingat matan dia pun, tapi biar ingat isi kandungan. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di antara keajaiban Tuhan beri kepada dia, dia buat dua kitab hadis yang menjadi rojokan sampai ke seluruh dunia. Tak kira orang mazhab mana. Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i, tapi orang rojok pada kitab dia semua mazhab. Termasuklah orang-orang Cina yang mazhab Hanafi, yang tak boleh bahasa Arab pun, dia beli kitab Imam Nawawi, Riyadhus Salihin. Ini saya dengar daripada sahabat-sahabat kita Cina, dia kata orang Cina ni kalau pergi haji, dua dia beli, Quran dengan kitab Riyadhus Salihin. Dia letak di rumah dia, maknanya ada kitab dengan sunnah. Ha, dua. Kan kita ni ahli sunnah, kena ada Quran. Rumah kita ni ada kitab hadis. Oh, tak ada kitab hadis, macam mana kita ahli sunnah tak ada kitab sunnah? Ya, kena ada. Jadi kan bila ada baca, jangan tak baca pula. Imam Nawawi sebut dalam kitab ini, min husli, di antara tanda baiknya Islam seorang itu, meninggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dengan dia. Benda yang tak ada sakup awam kita, kita biarkan. Dan dia termasuk dalam hadis madarul Islam, hadis menjadi paksi perbincangan Islam ini. Ini salah satu daripadanya hadis ini. Saya selalu sebut kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Mungkin para jemaah masih lupa. Aku masih ingat. Lupa ke ingat? Imam Syafi'i rahimahullahu taala tulis kata-kata ini sangat menarik. Dan di kitab kita ni ada tempat catatan kan? Tempat catatan itulah kita tulis itu.
Tulis. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhi anhu, man arada an itu arak tak itu lelah dan itu tulis terjemahannya. Saya tu baca arak ni untuk rekod. Senang ustaz-ustaz lain nak cari. Man arada an yaftahallahu lahu qalba. Siapa yang nak Allah SWT bukakan hati dia, cerahkan dada dia. Nak kata nak kita? Ha? Semua orang kata nak lah. Kita belajar ni pun tujuannya kerana nak, nak cerahkan dada kita, nak bersihkan hati kita. Imam Syafi'i kata hendaklah dia kena buat tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama, bitarkil ma'asi. Tulis. Yang pertama, tinggalkan maksiat-maksiat yang dilakukan. Yang pertama, tarkiz zunub wal ma'af. Ini tarkiz zunub, tinggalkan dosa-dosa, dosa-dosa yang lepas. Kita dah berdosa, kita taubat. Yang kedua, waj ijtinabil ma'asi, menjauhkan maksiat yang akan datang. Maknanya kita taubat daripada dosa kita yang lepas, jauhkan, tinggalkan dosa-dosa yang lepas. Yang kedua, ijtinabil ma'asi, jauhkan daripada maksiat-maksiat yang akan datang. Jadi kita tengok, ini maksiat ke tak maksiat? Maksiat, tinggal. Jangan diambil. Jangan dibuat, dilakukan kerana dia maksiat. Berhenti. Yang ketiga, yang pertama ijtinabil tarkiz zunub wa ijtinabil ma'asi. Yang kedua, wa tarki ma la ya'ni. Ini nak ambil hadis ni. Tinggalkan benda-benda yang tidak berfaedah. Tinggalkan perkara yang tidak berfaedah. Apa benda tak faedah? Percakapan yang ada faedah tidak? Tak ada. Ah, tinggal. Tak payah, tak usah cakap. Perbuatan yang ada faedah ke tidak? Tidak ada. Maka jangan buat. Faedah untuk dunia atau untuk akhirat. Kita ni faedah ada dua kan? Sama ada untuk dunia atau untuk akhirat. Yang pertama dikata apa? Bitarkiz zunubi wa tinabil ma'asi. Yang kedua, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tidak ada faedah. Yang ketiga, antakuna bainahu wa baina rabbihi khabiyatun min amalin. Yang ketiga, hendaklah dia ada di antara dia dengan Allah amalan yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi. Ingat dah? Boleh tulis semula secara orang panggil tersusun. Yang pertama sekali, tinggalkan dosa dan jauhkan maksiat. Yang kedua, tinggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tak ada kena dengan kita. Kadang-kadang kita daripada pagi sampai gelap diulah isu-isu semasa, ulah orang tua orang ni tak tahu apa, RU tu RU ni kita pun tak faham juga, ulah saja kan. Yang ketiga, itu di antara untuk kerja dunia. Yang ketiga, antakuna bainahu wa bainar rabbihi khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Allah ibadat yang tersembunyi. Apa dia ibadat tersembunyi? Kita baca Quran, orang tak tahu pun kita baca. Kita baca di rumah kita. Kita bangun tahajud waktu malam, siapa orang tahu? Tak tahu? Senyap ya. Kadang-kadang isteri pun tak tahu. Tengok-tengok, eh mana cik abang aku ni? Tengok-tengok bunyi duduk baca Quran dalam gelap. Nah, dia pun tidur balik. Ataupun isteri yang bangun. Suami tengok, eh tak ada. Di mana pula hajah ni? Contohnya, duduk solat. Ini dia panggil khabiyatun min amalin. Kita nak sedekah senyap-senyap ya, kita tengok buka akaun kita masuk dalam mana-mana pondok, pusat tahfiz yang perlu bantuan, senyap kita bagi. Ataupun kita pergi balik kampung cari orang miskin di kampung kita, kita sedekah dengan dia secara tersembunyi. Kata Imam Syafi'i, bila kita buat benda ni, tinggalkan benda yang tak berfaedah, jauhkan, taubat daripada dosa dan jauhkan maksiat yang akan datang, dan ada hubungan di antara kita dengan Allah secara tersembunyi, maka Allah SWT akan bukakan hati dia dan cerahkan dada dia, dan Allah sibukkan dia untuk beribadat daripada duduk bincang benda-benda yang tidak berfaedah. Cantik tidak tuan-tuan? Kata-kata ini sangat menarik. Ini tafsir kepada hadis Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi alhamdulillah kita ni banyak sangat sibuk dengan benda-benda yang akhir sekali kita tertinggal banyak perkara yang patut kita utamakan, seperti beribadat, berzikir, amar makruf, nasihat kepada orang, terlupa. Sebab apa? Kita sibuk dengan perkara-perkara yang tak sepatut disibukkan.
Saya pernah buat motivasi kepada masyarakat. Bila kita tanya, kenapa tak boleh nak berzikir? Kenapa tak boleh nak baca Quran? Kenapa tak boleh nak pergi mengaji? Banyak di antara dia, kita punya orang-orang yang kita tanya tu, responden dia ni, kebanyakannya memberi jawapan sibuk. Setuju tak jawapan ni? Sibuk eh? Tak ada jawapan lain. Sibuklah. Baik, saya kata kalau sibuk tak apa. Saya nak satu lagi soalan yang kedua, saya bagi, kita bagi kertas, minta disenaraikan apa yang sibuk itu. Ah, sudah. Rupanya bila kita tengok, bukan sibuk, menyibuk banyak. Itu masalah kita ni. Kita lebih kepada menyibuk daripada sibuk. Betul tak? Apa tak menyibuknya? Jiran sebelah tukar kail lansir pun kita sibuk. 3 hari tak lalu makan. Sebab kail lansir rumah kita dah 3 tahun. 3 kali raya tak tukar-tukar juga. Sibuk. Tengok dalam berita, orang sibuk di sana-sana sini, perang dunia sana, kita pun sibuk juga. Kadang-kadang kita sibuk dengan duk menyebarkan benda-benda yang kita tak tahu benar ataupun salah. Asalkan kita jumpa, kita tangkap. Ini di antara perkara yang mengeraskan hati kita. Yang seterusnya, yang keberapa dah ni? Bahaya lidah yang seterusnya. Berapa ni? Kena letak nombor. 5. Dan seperti mengadu domba. Batu api. Apa lagi istilah? Istilah mengadu domba, batu api, apa lagi? Istilah yang orang guna, yang nak laga-lagakan orang ni. Bahasa Arab kata namam. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Nun tu eh, nampak macam tak, nun, titik nun. La yadkhulul jannata namamun. Artinya tidak masuk syurga orang-orang yang mengadu domba jadi batu api melaga-lagakan orang. Tak masuk syurga. Eh, ada orang dia kata, ustaz, yang tak masuk syurga ni orang kafir je. Lah, maksud hadis ni tak masuk syurga awaliyah, tak masuk syurga cepat. Nauzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla, dia masuk dalam neraka dulu, dibakar dulu, kemudian barulah masuk dalam syurga. Tapi jangan duduk bincanglah. Oh, tak apa juga. Masuk neraka dulu sekejap, pakai tempat syurga. Jangan. Masuk dalam neraka bukan seperti masuk dalam penjara. Dalam penjara ni hak asasi manusia kuat. Hak asasi. Oh, siapa dalam penjara dia pergi jaga. Ada makan, ada minum, ada bantal, ada tilam. Semua ada berlaku. Dalam penjara, semua ada. Cuma dia duduk dalam penjara je. Kan? Tapi dalam neraka jangan cakap. Ini ada juga orang cakap, oh tak apa. Agak-agak berapa hari masuk neraka. Oh. Dia punya cabar bukan main, tak sedar. Dia ingat neraka ni macam penjara. Jadi orang ni akan masuk neraka dulu, wal'iyazubillah, kemudian barulah dia dapat masuk syurga. Kita mengatakan wal'iyazubillah, kita tak naklah pergi neraka dulu, sebab bukannya senang, bukannya mudah nak masuk neraka ini, nak selesaikan diri kita daripada tempat ini. Hadis dalam Bukhari Muslim, sebenarnya para ulama sudah bersepakat. Man ijma' ulama, ittifaq, mengadu domba batu api itu adalah satu dosa. Iaitulah, apa dia kah mengadu domba ni? Menukarkan sebahagian perkataan manusia kepada sebahagian perkataan yang lain untuk tujuan membinasakan antara mereka. Untuk binasakan antara mereka. Kita pindah cakap orang, biasanya orang tu kata sikit ya. Nah, eh, makcik tu tak bagus lah dia tu, banyak cakap sangat. Itu yang dia cakap. Oh, tapi si batu api ni mari jumpa makcik tu, dia kata, kau dengar tak dia tu kata apa kau? Oh, cara mukaddimah dia tu dah temperature naik dah, makcik ni urut dada dah. Apa dia kata? Oh, cara dia bakar tu start dah. Apa dia cakap? Adalah 3 kali adalah tu, mana kawan ni lagi nak marah. Apa dia cakap? Oh, dia cakap engkau ni mengada-ngada lah banyak-banyak. Oh, sudah. Jadi tambah batu api ni, dia tambah tu banyak. Nah, itu dia panggil batu api, memindah cakap orang kepada orang lain yang tidak ada faedah. Tulis di situ, kata di para pengkaji, ulama mengatakan, yufsidun namam ma la yufsiduhu sahiru syahr.
Yufsidun namam sa'atan. Para pengadu domba, batu api mampu memecahkan merusakkan hubungan di antara kita dalam masa beberapa saat yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir beberapa bulan. Betul tak betul kata-kata ni? Tulis kata-kata hikmah ini. Pengadu domba, si batu api mampu merosakkan hubungan sama-sama kita dalam masa beberapa saat yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir beberapa bulan. Ahli sihir ni kalau dia nak sihir orang, kita tengok juga, kadang-kadang kita kuat pada dia. Kita zikir pagi tak lepas. Berapa kali sehari kita baca ayatul kursi? Paling minima berapa kali? Hari tu sebut dah ni. 8 kali. Ingat. 5 kali setiap kali solat, 5 kali. Zikir pagi sekali. Zikir petang berapa dah? 7. Zikir sebelum tidur. Siapa dia baca 8 kali ayatul kursi dengan keyakinan, insya-Allah marilah pakar sahih dalam dunia pun tidak akan kena. Cuma habis kadang kita baca ayat kursi, beli kat kedai, gantung di dinding, sekadar tu je pagar kita, pertahanan kita tidak mantap. Pagar ada tapi pagar tak kuat. Sekali dia rempuh, terbalik. Kambing mari tepuh pagar kita pun, langgar pagar kita pun, tumbang. Itu tak kuat. Bukan ayat kursi tak kuat, kita ni al-qari ni, orang yang membaca tidak kuat. Jadi syarat ayat kursi ni kita kena baca betul-betul. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, cari Abu Anas tafsir ayatul kursi. Kita tengok bagaimana kalau penulis buku sekarang ni dia panggil tajuk gila-gila. Betapa powernya ayat kursi. Oh, kena lagu ni tajuk dah. Kita kena buat tajuk ceramahnya. Barulah orang mari. Oh, power macam mana pula ayat kursi ni? Nah, jadi hebat. Macam satu magic yang pelik. Jadi bila kita baca ayat kursi, kita baca zikir pagi, zikir petang, sihir tak masuk. Tak boleh nak rempuh masuk dalam jiwa kita. Tetapi si batu api mari bisik di telinga kita, tak sampai 2 minit. Sekejap, sambil-sambil nak tunggu nak qomat solat, datang masjid, dia cakap, makcik tu cakap ngawak gini-gini, lepas solat tak salam dah. Dia ni solat belah aku, rupanya duk kutuk aku. Sudah, apa nak jadi? Kalau salam juga pun muka duduk situ dah. Tangan sini. Tak, muka tengok atas. Cari cicak dah ke atas. Sebab apa? Sebab hati sudah dibakar. Hati sudah dirusakkan oleh si annamam, si batu api yang sangat berbahaya. Allahu Akbar. Ini bahayanya batu api. Jadi dia ni tukar perkataan orang lain. Karena itu saya tengok hari ini sangat-sangat bahaya. Apabila kita tidak teliti menukilkan kritikan ataupun pandangan kita terhadap ulama-ulama Islam, jangan main. Ini ada setengah para pendakwah kita ni, masya Allah, tabarakallah, jadi berani. Bila dia kritik ulama-ulama dulu ke ulama mana, macam ulama tu memang 100% sesat, sekarang ni berada dalam neraka jahanam, dalam azab, sebab orang ni confirm sesat gini-gini. Lalu kita tanya dia, Ustaz Abid mana? Kalau tuan-tuan dengar ustaz yang berani-berani macam ni, cuba tanya dia lepas kuliah, tanya, Ustaz Abid mana maklumat tadi? Adakah kajian R&D sudah dibuat ataupun sekadar baca orang kata? Kita nak menilai orang, dua cara yang kita kena buat. Yang pertama, kita kena baca pandangan dia sendiri. Yang kedua, kita baca orang kritik dia dan orang sokong dia. Ini kalau baca kritik saja, kita akan jumpa benda yang buruk, dan kita menjadi seorang penilai yang tidak adil di dalam menjatuhkan hukum kepada orang. Jangan main. Maka kita akan jadi orang yang berat siksaan di akhirat esok. Karena itulah saya sangat-sangat di dalam dakwah kita, dalam perjuangan kita, saya suka mendidik masyarakat supaya berlaku adil di dalam menerima berita, di dalam menerima maklumat, dan juga ketika nak menyampaikan maklumat. Tuan-tuan boleh tengoklah. Macam mana cara didikan, bagaimana cara dakwah yang patut kita bawa. Kita nak mendamaikan masyarakat, bukan nak memecah belahkan masyarakat. Alhamdulillah. Baik, tengok di sini. Menukarkan sebahagian perkataan manusia kepada sebahagian perkataan yang lain untuk tujuan membinasakan antara mereka. Namun,
Sekiranya memindahkan suatu perkataan kepada orang lain dengan tujuan memberi nasihat, ia tidak termasuk dalam perkara mengadu domba yang dilarang. Contohnya, orang ni ada benda tak baik, orang report pada kita dia buat tak baik. Jadi kita